Apa hewan gerapak teman-teman? Di channel Logis Yudi ini ada dua sapi super kelas ekstrim. Ini ada limosin sebelah sini teman. Ini sapi dari Ampel Boyolali. Mantap. Ini ada Wisanggeni teman. Ada kelas Kedet limosin dukul. Terus kali ini dari kru Wisanggeni tempel. Wah, ini ada monster dari Ampel. Sapi apa ini jenisnya Mas Sultan? Limosin ya. Wah, ini limosin. Kalau nggak salah. Bener kayaknya lo Mas. Oh, bener ya. Alhamdulillah kalau bener. Mantap sekali teman. Limosin dugul loh ya Mas. Perkiraan Mas Sultan nih bobot berapa Mas? Taksiran jenengan. Berapa Mas? 800-an. 800-an teman. Ini berarti poel berapa ya perkiraan? Kalau satu kurang nih. Satu kurang Mas, satu tonnya. Nah, satu ton kurang. Kurang ya? Sekali teman. Ini ada limosin dugul. Ini ada Wisanggeni teman. Oh, Wisanggeni ya Mas. Ayo binaraga ya. Mantap sekali lehernya. Wisanggeni teman. Sangat atletis sekali. Bobot piro bro itu? Ini bobot piro? Kurang Mas. Wisanggeni teman. Sama bisa gini? Wisanggeni. Di sebelah sampai kondi Mas. Ini Wisanggeni. Oke, sama-sama. Dua tahun. Kita masih menunggu seperti apa sapinya. Kalau dari belakang cukup bagus, lehernya mantap sekali teman. Leher beton. Kita akan lihat proses pengurangnya. Mosok. Satu koma Mas katanya. Malah tau. Katanya ganti. Itu informasi terakhir loh. Aku belum ngerti timbangannya. Yo siji punjul, siti kurang yo siti Mas. Paling. Turunan sapi-sapi super kontes APPSI di Pasar Gladang, Magelang. Wah, ini sapinya teman. Dari kru Wisanggeni teman, ini Wisanggeni sendiri. Seperti apa sapinya? Ini banyak sekali teman-teman media yang menunggu dan menantikan sapi ini keluar, teman. Rakwatuku HP bu aku ya. Wah, mantap sekali. Sapinya istimewa. Wisanggeni, wah ini. Awas, hati-hati teman-teman. Wah, ini Wisanggeni, awas nanti loncat. Ya teman, oh, ini limosin. Ini kurang marak ya. Tapi kalau kita lihat secara jogrokannya ini paling marak ya. Yo besar ini. Iya, sing mau sing botak. Satu ton ada kayak lo Mas. Kamu ada lo Mas Sultan. Ada menurut saya. Satu ton ada ini. Lawang tempat emri. Oh, no, langsung isi. Mantap sekali, teman. Ini sapi dari mana Mas Lutfi? Dari Ampel Boyolali, teman-teman. Wah. Depan saya sekarang sudah ada sapi limosin yaitu kontingen dari Ampel Boyolali Sumatera Tengah. Ini informasi. Bisa Anda lihat sendiri, teman. Wah, ini limosin. Oke, limosin. Arab
Mantap sekali. Mantap sekali. Yang disut apanya Mas kira-kira Mas? Dari positif. Selara seluruhan Mas. Alat kelaminnya juga saya shoot Mas. Mantap sekali teman. Ini ada Mas Imam selalu meledek saya. Biang kompor di mana-mana. Mantap sekali teman. Wah, ini. Lehernya Masya Allah mantap sekali. Gede teman. Mantap. Super sekali. Terima kasih teman, kita akan tunggu nanti seperti apa dia keluarnya. Ya teman, ini sapinya mau coba dibagain. Ini kalau boleh tahu namanya siapa Mas? Gajah. Nah, ini si gajah teman mau keluar. Nah, limosin dari Ampel Boyolali teman. Mantap sekali. Kita masih menantikan. Ini udah mulai mau keluar teman-teman. Dugul teman-teman. Udah keluar nih teman. Hati-hati Mas. Ini posisinya satu. Iya. Nggih, ketu iki mboten kula anu kula tindak. Ya monggo anu ini. Nggih. Berat berapa Mas kita Mas? Satu berapa gitu? Hampir. Hampir satu, teman. Satu lebih, bukan hampir, satu lebih nih kemungkinan. Tapi kita pastikan nanti Mas Ulfan. Informasi 1,5 Mas. 1,5? 151. 151, berarti 1051 kilo ya? 1,151. Informasi. Apa? Namanya tadi coba aku lupa ya Mas. Sapinya jenis apa Mas? Gajah. Oh ini si gajah. Seperti dari Ampel Boyolali Mas tadi. Boyolali ya. Semoga seperti namanya. Jadi sapi gajah beneran teman-teman. Mantap. Iya Pak. Gajah Ampel Boyolali. Lupa subscribe teman-teman.